Halo, selamat kembali ke dalam video yang terbaru. So, hari ini kita akan buat lori. So, basically game ni adalah Euro Truck Simulator 2. Korang boleh dapatkannya dekat Steam dan harganya not bad lah untuk harga RM74 kan. So, tanpa membuang masa, jom kita mula. So, first kita kenalah dulu cari barang yang kita nak bawa ya kan. So, sekarang kita berada di Zurich. Kita akan tekan Zurich ni untuk dapatkan barang-barang yang kita bawa daripada Zurich ke tempat lain. So, kita ada banyak barang kat sini. Tapi ni macam jauh-jauh je semua. Kita ambil yang dekat-dekat lah sebab malas nak bawa jauh-jauh kan. 267 km. Okay, okay, itu je yang paling dekat. Bayaran pula 11,000 euro je. Tak kisah sangat, tengoklah duit saya. So, jom kita pergi ke tempat pick up barang. Time to hit the road. Tu hari ni kita jadi pilot darat. Turn left. Laju, laju, laju. Alah. Terima kasih bang. Oh, yang ni pergi ke Innsbruck. Innsbruck ni, oh, Austria. Jom kita pasang trailer. Okay, berjaya. Turn right. Jadi, kita kena ambil side banyak lah sikit sebab kita bawa barang besar kan. Turn right. Wih, banyaknya kereta. Semua nak pergi mana? Balik beraya lah kot. Bila dah laju malas lah nak tekan brake kan. Sebab yelah, bila dah brake right tu nak dapat balik kelajuan yang tadi tu memang memang seksa. Clear. Okay, clear. Keep right and then exit right. Exit right. Rasanya hari ni korang dengar GPS bercakap je lah. Alamak, minyak. Minyak tak ada ni. RNR pun dah terlepas. Ah, sudah. Takpelah, harapnya ada RNR lain dah kat depan tu. Ni corner lalu laju ni, risau terbalik ni. Boleh masuk kanan. Lah, last-last nak kena masuk kiri juga. Ah, lalu lubang. Tak apa, kita dahulukan yang kecil. Lori. Bagilah kita orang ni masuk. Suka tau main game ni sebab dia open world, map dia pula besar. Selalunya bawa kereta lah, just download mod kereta je dekat Google. Lepas tu bawa lah jalan-jalan kan. Dia jadi macam ala vibe-vibe bawa kereta macam tu. Itulah teringin tu nak bawa kereta tapi kalau tengok suasana dia memang cantik lah. Turn right. Ush. Nasib baik. Ingat jangan follow rapat sangat dengan kenderaan depan. Bahaya-bahaya. Tengok sikit rapat mana. Tak ada rapat sangat. Get ready to turn right. YOLO liner. Jaga ekor. Wih, trom. Trom menorah ke? Bregen Sweda. Macam nak sebut tak tahu. Bahasa Jerman. Keep right. Oh, masuk kanan. Oh, tak ada kereta. Nasib baik, nasib baik.
Jangan tiru aksi ini ya guys. Main gelapnya. Throw menorah kedua ke? Tadi dah masuk dah throw menorah kan? Eh serius lah, tak ada stesen minyak. Dah sikit dah ni. Risau kan tersadar tepi jalan. Kita motong tak apa kan? Ish, throw menorah lagi. Tak apalah, ini kali ni throw orang getih sampah lah pula. Risau, silau orang depan ni. Ni throw orang apa pula? Apa-apa throw orang je lah. Panjang eh terowong ke kita yang slow. Mai keluar tol terus satu keluar terowong terus satu tol. Faham. Okeylah tol tak ada palang, just lalu je. Kira macam RFID je kan. Sip baik. Abang has apa saya tercegat tengah-tengah jalan ni. Dia macam minyak minyak kita. Harapnya sempatlah sampai ke stesen minyak yang seterusnya. Terowong lagi. Oh banyak terowong lah. Takpelah nasib cantik. Oh sudah tua gelap. Tak nampak ni. Mak dia punya gelap. Ni kalau buka high beam ni marah orang depan ni. Then exit right. Okay. Mana ni? Innsbruck. Oh, betul lah tempat yang kita nak pergi. Exit now. Apa dia punya gelap tu? Ui, seram. Pukul 12.54. Memang tak ada orang. Keep right. Oh nampaknya destinasi kita dah mula muncul dia dekat map. Traffic dia pelik daripada yang lain lah. Biasanya dia daripada merah kan terus ke hijau. Tapi ni daripada merah kuning hijau. Biasanya kalau kuning ni digunakan daripada hijau ke merah. Entahlah. Mungkin dia orang punya style kot. Tapi kalau kuning tu penandakan untuk ready. Kalau hijau ke merah ada kuning tu untuk ready berhenti. Kalau merah ke hijau ready untuk bergerak. Macam jalan pergi rumah orang je. Turn left. Ni pelusuk dunia mana ni? Get ready to turn right. Kereta. Ingatkan tak ada kereta. Allah. Maaf saya dah biasa bawa kereta. Okay. Oh, bagi dia lepas dulu. Ah, baru lepas. Eh, tempat dia. Oh, ni tempat dia. Okay, turn right. And then turn right. Faham? Okay, dah sampai. Kita let's play it safe lah. Kita tak perlu sangat nak parking. Tengok level.
Jangan tanya kenapa. So, rasanya sampai situ sajalah video kita pada hari ini. Dan okay, stay tuned for the next video yang akan datang. Bye.